Sang saka merah putih dikibarkan terbalik dalam upacara pembukaan SEA Games 2023 di Morodok Teko National Stadium Phnom Penh pada Jumat 5 Mei 2023. Kejadian itu pun membuat geram netizen tanah air. Dan bahkan Komite Olimpiade Indonesia yang menjadi perwakilan tanah air langsung bertindak. Dalam keterangan resminya, NOC Indonesia mengirimkan surat keberatan kepada penyelenggara SEA Games Kamboja. Setelah melakukan protes, akhirnya pihak penyelenggara SEA Games Kamboja meminta maaf dan tidak akan mengulangi lagi pada saat opening ceremony. Tentu kejadian tersebut membuat warga Indonesia kecewa, tak terkecuali skuad sepak bola timnas Indonesia U22. Tentu saja kejadian ini, jika terulang kembali, bukan tidak mungkin Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan melakukan boikot di SEA Games Kamboja 2023 ini.